Ada dengar bunyi letupan kecil ni. Eh? Ha, dekat sini. Ni. Jap, ambil kayu. Okey. Ni gayanya. Macam daun ni bersentuh ke? Ha, ya. Daun ni bila touching dengan batu. Okey. Ni wire live. Ni wire ni earth. So bila dia touch tu percikan lah berlaku. So ni menunjukkan apa ni? Menunjukkan wire ni dah kendur lah. Tarik sikit. Ha. Jadi saya kena buat sesuatu sementara. Eh, macam mana? Macam mana nak buat? Nah, ni. Oh, dia stop bunyi kan. So, di belakang ni ada pokok kari. Ini pun sama juga akan menyebabkan shorting nanti. Eh, okeylah, saya dah nak balik ni sebenarnya. Ha, nanti saya settle ke lain ni. Okey. Ha, dah senyap. Try, tarik. Ha, tu punca dia bunyi. Okey. Sementara saya pakai kayu ni. Kayu ni kalau basah, okay, boleh shorting juga. Tapi inilah alternatif yang ada. Kan? Okey, dah penat sebenarnya. Cuaca sangat panas. Dia yang terbaiknya ialah tarik bagi tegang ni. Kan? Ha, ni. Ha, macam mana saya nak bagi tegang? Kabel tie lah. Tak apalah, kejap lagi pakai kabel tie. Tapi macam, ha, dah jatuh. Eh, karen. Tangan pun kena keren juga, tak boleh. Okey, kena pakai kabel tie. Kita kena tutup api dulu. Lepas tu kita ketarkan. Okey. Okey, kawasan meletup tadi. Saya dah matikan keren, bawa-bawa ni pegang lah. Ni. Ni wire ni dah kendur. Wire ni tak ada pilihan. Wah, baru boleh buang. Okey. Jadi yang ni kita kena tarik. Macam mana saya nak buat? Tarik lagi ketat ke ni lah. Okey, ini eh. Tak ada lah. Ha, ini selalu siput kalau duduk sini body dia touch. Dia touch current. Cicak kena mengkarung kena. Ha. Okey. Mari kita tengok ada bunyi ke tidak. Saya lagi on current. Okey. Ha, current dah on. Dah tak ada touching kan? Dah tegang lah. Ni dah tegang lah. Okey, dah tak ada bunyi. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya wire ni, kalau nak ikutkan, saya punya pengalaman, yang menggunakan ni jangan terlampau tegang. Ha, macam ni dia kena kendur ni sedang elok lah ni. Ha, tapi ni tak boleh. Pasti kita tegangkan sebab nak melakkan batu ni. Kalau tidak, pecah sikit batu ni lah. Okey, itu saja. Sekian. Selesai masalah.